Kembali lagi bersama saya Ismail Mutilan, masih seperti video-video sebelumnya, masih tentang tutorial bagaimana cara membuat tas, bagaimana cara membuat strap, dan kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya membuat softcase handphone seperti ini. Dari mana softcase handphone ini sangat dibutuhkan mungkin saudara atau customer, karena softcase seperti ini selain untuk melindungi handphone juga sebagai aksesoris, dan mereka kebanyakan customer-customer saya itu membutuhkan karena alasan keamanan, dan yang pasti kalau memakai bahan kulit itu kelihatan elegan. Dan apakah teman-teman juga tahu bahwa menjual softcase seperti ini itu juga menguntungkan? Karena apa? Karena sangat sedikit bahan. Seperti kemarin saya membuat strap jam, itu juga bahannya sedikit, simple dan sangat mudah dibuat. Untuk softcase ini juga seperti itu. Ini pola cuman memakai pola kotak seperti ini. Asal teman-teman sudah bisa menjahit dan sudah bisa berekspresi, saya yakin teman-teman pasti bisa. Coba bayangkan, cuma 15.000 untuk modalnya, tapi saya menjualnya 135.000. Sangat disayangkan untuk teman-teman kalau tidak mencoba. Dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak.